Pohon menjadi salah satu tumbuhan yang memiliki serat kayu yang terdapat di dalam batangnya, serta mempunyai fungsi yang vital bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Selain itu, pohon umumnya memiliki ukuran yang besar dan memiliki manfaat bagi manusia. Untuk produk kayu yang biasa kita gunakan, juga berfungsi sebagai rumah dari beberapa hewan kecil. Tapi terdapat beberapa pohon berukuran raksasa, yang berkali-kali lipat lebih besar dari ukuran manusia. Pohon raksasa tersebut sangat unik dengan batang yang berukuran raksasa dan tinggi hingga puluhan meter, bahkan ratusan meter. Apa saja daftarnya? Ini dia. Giant Sequoia. Giant Sequoia dinobatkan sebagai pohon terbesar di dunia dengan volume batang mencapai 1487 meter kubik. Ukuran tersebut sangat besar dan menyamai volume dari setengah kolam renang Olimpiade, yang umumnya memiliki volume 88.000 meter kubik. Sementara tinggi dari pohon ini rata-rata mencapai 45 meter hingga 85 meter, serta berdiameter 6 sampai 8 meter. Tapi salah satu jenis pohon ini memiliki rekor tertinggi, yaitu 94 meter dan berdiameter 17 meter, dinamai dengan General Sherman. Pohon ini memiliki habitat utama di Amerika Utara dan banyak terdapat di Taman Nasional Sequoia yang terletak di California, serta mampu hidup selama lebih dari 2.000 tahun. Coss Redwood. Coss Redwood menjadi salah satu pohon terbesar yang memiliki ukuran volume mencapai 1.084,5 meter kubik. Di samping itu, pohon ini dinobatkan sebagai jenis pohon tertinggi di dunia. Rekor tertinggi dari pohon ini mencapai 115,92 meter, dinamai Hyperion, yang hidup di Taman Nasional Redwood, California. Pohon ini mampu hidup lebih dari 1.200 hingga 1.800 tahun, dan merupakan jenis pohon endemik dari Amerika Utara, terutama banyak tersebar di negara bagian California, Amerika Serikat. Kauri. Selanjutnya terdapat kauri atau yang bernama Latin Agathis australis dengan ukuran volume batang 518 meter kubik. Selain itu, tumbuhan ini mampu tumbuh hingga tinggi lebih dari 50 meter, di mana pohon terbesar ketiga tersebut dijuluki Tane Mahuta, yang berhabitat di hutan Waipoua, Selandia Baru bagian utara. Sedangkan usia pohon ini antara 1.500 hingga 2.500 tahun. Serta memiliki habitat asli di Selandia Baru. Western Red Cedar. Western Red Cedar atau bernama Latin Tuja plicata adalah tumbuhan asli endemik Amerika Utara yang tersebar di Amerika Serikat bagian utara dan Kanada, yang berada di sepanjang pesisir barat. Pohon ini memiliki ukuran mencapai tinggi antara 60 sampai 70 meter dan berdiameter 3 sampai 4 meter. Sedangkan ukuran terbesar dari pohon ini bervolume 449 meter kubik yang diberi nama Chiwat Giant, yang hidup di British Columbia, Kanada. Eucalyptus Regnans. Eucalyptus Regnans merupakan salah satu pohon terbesar di dunia, dengan ukuran volume mencapai 391 meter kubik yang dinamai Steel Sorrow. Selain itu, salah satu pohon ini juga dinobatkan sebagai pohon tertinggi kedua yang dijuluki Centurion. Dengan tinggi 100,5 meter yang berada di Tasmania, Australia. Pohon yang memiliki habitat asli di Selandia Baru dan Australia ini berumur sekitar 300 hingga 400 tahun, dan memiliki habitat di daerah beriklim dingin. Itulah 5 dari sekian banyak pohon dengan batang terbesar di dunia. Sebaiknya kita jaga kelestariannya, demi kehidupan di bumi yang lebih sehat.